Halo guys, selamat sore. Jadi hari ini gue akan bikin video lagi. Nah hari ini akan berbeda guys, karena hari ini gue mau ngelihat salah satu cluster Mahogany Residence yang ada di Summarecon Bogor. Nah kita mau lihat sebenarnya cluster ini tuh banyak gak sih yang tinggal dan jadinya tuh seperti apa ya. Nah gue mau coba ajak kalian keliling-keliling area cluster Mahogany ini. Itu berapa lama sih serah terimanya? Kalau serah terima ini udah mau 1 tahunan lah. Udah oke lah, tapi dalam setahun ini sih posisinya dia udah lagi renov-renov, lagi banyak yang interior juga. Jadi kalau kalian lihat tuh ada yang lagi bikin kanopi. Nah ini juga banyak tukang-tukang yang lagi bikin kanopi guys. Kalau yang parkir udah terkepasang kanopi, udah ada hordeng, itu pastinya udah mulai tinggal. Nah ini adalah blok yang pada saat itu kalian mampir ke sini. Masih tanah semua. Nah di sini gue lagi ke arah rumah contohnya. Nah ini rumah contohnya sebenarnya posisinya di sana. Kita coba lewat. Menurut lo gimana nih, rapi gak? Gimana rapi lah. Nah ini lagi pasang kanopi nih. Cuma kayak belum beres ya. Bagus ya. Di Bogor dengan cluster segini sih udah oke banget ya. Apalagi udah diada di kota Mandiri, nanti udah ada fasilitas segala macem. Enak lah, daripada kalian di perkotaan udah lumayan macet. Ini Summarecon Bogor, boulevardnya nanti ada 2. Ini udah banyak yang tinggal ya, gak serem ya? Iya, udah banyak tuh. Tuh udah pada tinggal. Nah ini nomor 12 nih. Ini nomor 12 yang rumah contoh. Iya, show unit. Jadi kemarin tuh bikin show unit, itu ada 4, yang ini, sama 2 yang situ. Kalau 2 situ kan yang lebar 7, nah yang 2 ini yang lebar 9 nih. Gua kangen banget sih masuk ke rumah contoh ini. Coba deh. Iya ya, kayaknya Summarecon masih sayang banget sama ini rumah ya. Sampai masih dijagain gitu. Ini dapat 2 carport, di depan ada taman. Nah ini kalau kalian pernah ngikutin video gua yang sebelumnya, ini tuh roster ada kamar ART. Jadi kamar ART-nya itu dia punya akses sendiri nih guys. Dia akses ini, itu ada pintu lagi untuk menuju si kamar ART sama kamar mandinya. Jadi kalau kalian pintu dari dalam tutup, dia cuma akses sampai ke taman ini aja. Ini kanopi juga udah kanopi buatan Summarecon nih. Dia udah pakai tempered glass. Coba kalian lihat, kalau kalian lihat tuh banyak yang nggak pakai kaca guys. Nah itu nilainya aja udah berbeda. Karena kan otomatis kalau kalian bikin pakai kaca gini, harganya pasti 2-3 kali lipat lebih mahal. Ini dikunci gak ya? Tapi ditutup. Ini sih gue yakin masih sama kayak bikinan Summarecon dulu sih. Nah ini di depan nyala ya? Ini di depan ada taman gini guys. Ini sih udah rapi banget lah, ini masih unitnya masih terawat banget, bener-bener terawat tuh lah Summarecon. Nah ini di sini kalian kalau mau masuk dia ada 2 anak tangga gini guys. Terus pintunya juga udah pakai solid, ini juga udah pakai Dexon, pakai apa? Bisa fingerprint, bisa pin, sama bisa kartu. Oke sih. Katanya lu bisa sulap ya? Oh iya, bentar, gue mau sulap kuncinya dulu nih. Bisa dong. Lah. Wow. Gua dapat kuncinya. Nih ya. Ini gua dapat kunci. Asli ini kunci apa? Kartunya. Tinggal tempel buka. Gila enggak? Ya gua lah ini mah. Kan gua kan space. Hilang dong. Nanti gua balikin. Nanti gua ilangin langsung balik ke situ. Iya. Nah, ketika kalian masuk, ini langsung ketemu living room yang gede banget, guys. Jadi living room ini juga kalian bisa lihat udah ada sofa, jatuh. Sofanya udah 3, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang sedang. Nah ini udah kepasang TV, TV-nya pun udah nyala guys. Mau coba nyalain nggak? Kalau kalian mau rumah ini, sebenarnya gue bisa ngajuin ke Summarecon buat jual rumah ini guys. Tapi harganya mungkin udah 3 something lah. Karena kan ini udah nggak perlu apa-apa lagi ya. Bener-bener tinggal masuk, tinggal tidur, tinggal bawa baju deh. Nah ini udah nyala. Ini udah ada antena,
udah pasang wifi juga. Nah di sini wifi-nya pakai bisnet. Nah, ini juga nih, ininya semua masih bagus banget. Tapi memang kalau kalian mau ke rumah ini harus langsung hubungin gua karena gua bisa akses. Nah di sini di living room ini ada dua jendela besar dan jendelanya tuh benar-benar enak. Ini sliding door yang itu tinggal dibuka aja. Nah ini kalian dari living room bisa langsung akses ke si taman. Tamannya pun ya tamannya sih itu nanti bisa dirawat lagi ya. Nanti bisa kita perbaiki tuh. Nah, ini kita tutup dulu. Nah dari living room itu dia langsung connect sama si dining area. Nah ini kalian juga nggak perlu pusing lagi cari meja makan karena meja makannya sudah dipasangin kayak gini, masih terawat banget, nggak goyang. Jadi kalau di hotel tuh ada namanya dancing table. Nah dancing table tuh nggak boleh banget karena mejanya tuh goyang-goyang, nggak kokoh. Dia ada 6 kursi. Kursinya juga oke ya guys. Dia pakai bahan yang blue draw gitu. Ini nyaman banget nih. Dan ini jadi di belakang tembok ini adalah railing tangga untuk menuju ke lantai 2. Nah, ini udah dipasangin dan kalian juga harus tahu ini didesain langsung sama Hadi Prana guys. Jadi Summarecon itu pas bikin cluster ini dan bikin rumah contoh ini tuh kerja sama Hadi Prana. Jadi yang bikin arsitekturnya ini langsung Hadi Prana dan interiornya juga dibikin sama Hadi Prana. Nah, Hadi Prana itu memang terkenal desainnya itu cocok banget sama orang Indonesia. Kalem-kalem kayu gitulah. Nah, dari dining area kalian bisa langsung lihat ini nyambung sama si kitchennya. Jadi si kitchennya juga udah terpasang dan menariknya kitchen ini sudah dapat kitchen island. Jadi kalian nggak usah roba-roba lagi, nggak usah dipikirin lagi mau kayak gimana, ini udah top banget. Jadi ada meja makan sama ada ini meja buat santai-santai. Kalau kalian di sini udah dapat Modena si kompornya, jadi kalian masak sesat-sesat langsung taruh. Nah biasanya di sini mungkin bisa ayah atau bisa anak, jadi langsung cepat gitu guys. Oh nggak bisa, saya bukan Chef Arno, saya Chef Roy. Saya itu dulu juga kerja di hotel pak. Saya juga bisa masak, cuma nggak di sini. Ini kan bukan rumah gua ya. Nah di sini kalian juga bisa lihat, ini udah juga, ini mereka bikinnya juga nggak asal, bener-bener pakai kualitas terbaik lah. Nah ini kayu-kayunya juga semua masih terawat, ada cangkir-cangkir. Nah ini semuanya sudah soft close. Jadi kalau kalian lihat, nah ini soft close gitu. Set, nah cakep banget kan. Jadi interiornya juga bikinnya nggak asal. Nah kalian juga sudah dapat ini nih guys, laci-laci gini nih. Nah tuh banyak lacinya. Jadi nggak perlu takut rumah berantakan. Ini juga udah isi load punya. Dia bisa ditarik guys. Tuh. Dia benar-benar bikinnya itu detail banget. Jadi yang kayak gini kan pasti nggak kepikiran guys. Ini tinggal didorong pakai kaki dia langsung ketutup. Cakep gak? Jadi dipermudah banget lah. Nah ini detail-detail kayak gini sebenarnya orang bikin kitchen set tuh sebenarnya tuh bisa semua lah desain-desain. Tapi detail kecil-kecil kayak gini tuh agak susah. Nah, ini wastafelnya juga. Ini airnya udah nyala guys. Tuh. Di sini pakai PDAM. Ini airnya bau nggak nih? Enggak lah. Gua tau lu mau jahat sama gua kan, lu mau suruh gua minum kan. Nah si kitchen island ini ditemani sama dua sliding door juga. Dan kalian ini bisa buka ketika masak walaupun di atas kitchen island tuh udah ada hexos yang lumayan besar. Bisa kelihatan ya. Nah ini dari dining area, dari kitchen island kalian bisa tembus langsung ke taman. Nah tamannya ini benar-benar open space punya. Jadi di atasnya itu nggak ada sama sekali kanopi guys. Jadi benar-benar terbuka langsung menghujani si taman ini. Kalau ini pohonnya sih kayaknya tinggal disiram nanti hidup lagi sih guys. Memang pohonnya sayangnya. Harus benar-benar rajin disiram lah. Bonsai ini.
Tapi kalau disiram-siram rajin mah pasti inilah masih oke lah. Nah, jadi kalian kameramen berhenti di situ, kalian bisa bayangin ya. Tadi kita masuk dari arah situ. Ini pintu masuk utama, ketemu living room, ketemu dining room, sama ketemu si kameramen berdiri di kitchen island. Nah, di sini ada pintu. Pintu ini masuk ke ART yang gue bilang tadi tembus ke depan. Ini guys. Jadi kalau kalian dari sana, ini pintu bisa ditutup. Nah, si kamar ART ini benar-benar terpisah. Ini si kamar ART-nya dan di sini toilet ART. Nah, ini benar-benar terbuka, guys. Jadi terbuka ini bisa buat service area, dipasang juga AC outdoor, juga sudah tertata dengan rapi. Nah, di atas ini kan masih void gitu, masih nggak ada kanopi. Kalau kalian mau pasang kanopi tuh bisa banget. Ini bisa buat jemur juga. Oke. Jadi kebayang ya guys ya. Nah, kalian kalau misalkan tertarik dengan rumah ini, gue bisa ajuin ke Suma Aircon, itu mungkin dari harganya 3 M-an gitu lah. Tapi kalau kalian tertarik, kalau nggak tertarik ya juga nggak apa-apa, karena nggak butuh-butuh banget sih jualnya. Nah, di samping kitchen ini ada toilet. Nah, toiletnya juga udah oke banget nih, yang gue suka banget layoutnya. Jadi dari apa nih, wastafel, toilet sama buat shower. Nah, showernya juga udah nyala. Tuh. Dan kencang. Nah, ini sini. Ini dia udah pakai water heater. Jadi ini merek Toto. Nah, ini ada panas dinginnya nih, guys. Bisa dengar nggak? Tuh, ya kan? Udah oke banget lah. Nggak rugi lah beli rumah contoh kayak gini. Karena kalian bisa langsung pakai. Nah, ini harus pakai lap ya. Nah, sekarang gue mau ajak kalian buat naik ke lantai 2. Nah, untuk menurut Feng Shui sendiri, sebenarnya gue nggak terlalu ngerti lah mengenai Feng Shui, tapi setahu gue kalau anak tangga itu harus ganjil. Nah, ini udah sedemikian rupa dibikin ganjil, guys. Jadi Feng Shui-nya itu bagus banget. Nah, ini ada tembok nih dari yang tembok tadi ya, yang bikin Adi Prana. Nah, ketika kalian naik, di sini ada satu jendela besar lagi. Ini menyinari si koridor, guys. Jadi kalau kameramen berhenti di situ, kalau kalian perhatiin, di sini itu ada 4 anak pintu. 4 pintu. Nah, di sini adalah si master bedroom. Yang ini kamar anak 1, kamar anak 2, dan ini kamar mandi buat si kedua anak ini. Dan ini juga rumah sudah full wallpaper. Dan kalian bisa lihat ini pajangan-pajangan juga udah cantik banget. Dan ada satu yang menarik dari pajangan ini, dan ini juga jarang orang pikirin, guys. Jadi di lantai 2 ini ada namanya MCB. Nah, MCB itu kalau kelihatan dari mata kan kurang enak. Dia tutupin pakai ini. Tada, keren ya? Nggak kelihatan ya? Tapi kalau nggak pasang lukisan kayak gini, nggak enak kan lihatnya. Tapi kalau kalian tutup, nah, beda nggak? Ini nih, yang kayak gini nih, yang kita tuh jarang ketemu banget. Padahal sepele gitu. Nah, sekarang gue mau ajak kalian buat masuk ke master bedroom. Wow, jadi master bedroomnya juga udah gede banget. Nah, itu pintu masuk. Dan sini ada satu sliding door dari ujung ke ujung. Ini kalian bisa buka. Ini kalian juga bisa buka. Nah, ini benar-benar terbuka dengan lebar, guys, tuh. Nah, ini kalian bisa napak di sini langsung ketemu si kanopi depan. Di sini masih bisa dipakein meja outdoor atau kursi outdoor. Keren nggak? Keren kan? Nah, di sini interiornya juga udah lengkap banget. Udah dikasihin karpet besar. Ini karpet aja udah mau berapa juta nih? Soalnya ini karpet gede banget. Terus ada kursi gini. Jadi kursi di apa sih ini namanya? Ini harusnya ada namanya nih. Di sini juga
di belakang ranjangnya guys, itu udah dipasangin pajangan seperti ini, dan ini soft touch. Jadi kalau nyender ke sini tuh enak kalian, karena di depan ranjang ini udah ada TV Samsung, sama ada table buat ranjang, apa, table buat gini nih, taruh-taruh barang. Ini udah dapet, jadi kalian gak usah, bener-bener gak usah beli apa-apa lagi. Dan di sini ada laci, apa, lemari baju. Nah ini lemari bajunya juga udah oke banget nih. Ini ada satu lemari dan di sini bisa dibilang dua. Dan dia bikin sampai ke atas. Nah yang di atas itu bisa dibuka. Nah menariknya kalau kalian bikin lemari kayak gini itu wajib ke atas guys. Karena kalau nanggung itu kadang di atas tuh suka ada banyak debu. Akhirnya apa? Kita jarang karena males ke atas buat bersihin, jadinya tuh banyak debu. Nah di sini ada kamar mandinya. Nah kamar mandinya juga udah lumayan besar ya. Kalian bisa lihat tablenya juga udah marmer kayak gini, udah dipasangin laci-laci gitu. Dan semuanya lemarinya semuanya soft close. Boleh silakan kalau kalian mau. Nah di sini juga udah ada kaca pembatas buat mandi. Nah, ini juga showernya juga udah nyala ya. Tuh. Tinggal mandi, kurang apa lagi? Klosetnya juga udah bisa pakai. Lihat shower. Udah nyala. Semua pokoknya nyala. Ini rumah aktif. Rumah contoh tapi aktif. Nah sekarang, oh ya, ini ada meja rias guys. Ini meja rias kalian bisa langsung pakai. Kacanya juga lumayan besar. Sekarang gue mau ajak kalian ke kamar anak. Nah si kamar anak ini itu juga full interior. Yang ini kamar perempuan ceritanya. Nah kalian sudah dapat apa? Hordeng. Ah, kalau kalian perhatiin full hordeng guys. Dan hordengnya itu nggak main-main ya. Ini lumayan tebel nih. Jadi kalian benar-benar harus lihat langsung buat ngerasain si hordengnya, si sofanya. Ini sofa aja udah mau berapa juta. Terus ranjangnya juga udah lumayan oke, empuk. Dan di sini udah dibikin pajangan-pajangan kayak gini. Di sini juga ada lemari. Nah ini kalian bisa lihat. Dan di sini si lemari itu ngegabung sama meja belajar guys. Udah dapat kursi. Ini bisa dibuka ya. AC, semua ruangan juga dapat AC. Ini kayak gini tuh. Nah, lemarinya ini gede lah, nggak kecil. Mungkin kalau dari kamera kelihatan kecil, tapi aslinya ini sebenarnya udah cukup banget. Dan dia juga udah full wallpaper, udah dipasangin list-list kayak gini nih. Nah ini kan yang kadang orang nggak perhatiin. Kalau nggak diperhatiin jadinya polos curek gitu. Sebelah sini juga nih. Nah ini nih, ini juga soft touch. Jadi kalau anak-anak kalian yang masih kecil kan tidur kadang masih wow gedebuk-gedebuk kan. Nah ini kadang mukanya kan suka ketimpa tembok gitu. Ini udah dipasangin soft touch seperti ini jadi enak. Hah? Mukanya ketimpa tembok. Maksudnya lagi itu begitu apa sih namanya? Nah ini kamar anak cowok. Kamar anak laki-laki ini juga sudah full wallpaper. Sudah ada lemari. Lemarinya juga udah gede dan udah cukup. Dan di sini dikasih karpet di bawah. Ranjangnya juga sama. Terus buat pajangan kayak gini, holding juga sama, kualitasnya bagus. Udah dapat pajangan apa nih? Band. Nah, ini kayak lampu-lampu gini kan. Ini aja udah mau berapa? Besi lagi. Nah, ini bikin interior kayak gini mahal, guys. Bukan barang murah ini. Apalagi ini udah dapat gitar. Dan ini gitarnya gitar asli. Dan ini juga ini udah dipasangin soft touch. Nah, gitarnya juga nyala kok. Gila ya, enak banget ya beli rumah kayak gini ya. Bener-bener udah gak usah pusing. Apalagi kalau misalnya mau buat weekend-weekend, nah ini oke banget. Jadi gak usah pusing mau interior kayak gimana. Nah itu tadi kita masuk dari situ ya guys. Nah ini si koridor ini disinari sama si jendela yang satu itu. Nah ini samping ini si kamar mandi. Nah ini kamar mandi buat anak-anak.
Ini juga sama guys. Ini semua aktif ya. Aktif. Bahkan si water heaternya itu juga udah dipasangin dan pakai solar. Nah ini juga udah dipasangin laci-laci di bawah, terus udah pakai ini. Kacanya juga lumayan bagus, terus udah ada lampu-lampu kayak gini. Oke banget lah. Jadi gitu aja guys buat video kali ini. Buat kalian yang tertarik sama rumah contoh Summarecon Bogor ini di Cluster Mahogany, boleh langsung hubungin gue di nomor yang sudah gue cantumin. Jadi memang rumah ini lagi dijual, kalau kalian tertarik harus cepet-cepetan guys seperti biasa. Nggak usah pakai NUP atau undi-undian, langsung booking aja, besoknya langsung huni. Jadi gitu aja video kali ini, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang lagi cari rumah di Bogor. Oke, see you, bye-bye.